Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi sama aku Icha B. Sekarang jam 1 malam. Jadi aku sama suamiku sekarang kita lagi di puncak. Kita lagi pengen makan jagung. Ya Allah, makan jagung aja jauh banget ya. Kita lagi pengen banget makan jagung. Ini kita dari Ciputat ke puncak buat makan jagung doang. Gimana keseruan kita makan jagung? Ditonton sampai selesai ya. Buat teman-teman yang mau ke aku mau kasih informasi juga buat teman-teman yang mau ke puncak. Untuk saat ini itu selama masa PPKM itu berlaku untuk ganjil genap ya. Tapi kalau malam enggak. Jadi kalau misalkan kalian platnya genap di hari Sabtu pengen jalan, jalannya malam ya supaya enggak kena ganjil genap gitu. Ini aku berangkatnya Jumat. Dan balik juga Jumat ini. Cuman pengen makan jagung doang. Jangan lupa di subscribe. Ini kita makan, sumpah ini dingin banget. Tuh Jali, suami aku. Dingin banget. Sumpah dingin banget. Hai Jal. Buka guys. Jaketnya buka guys. Kita lah mau pesen makanan di sini, kita mau dulu beli makan di sini. Tuh pemandangannya indah banget sih. Oke guys, ini sekarang mau makan. Ini dingin banget sumpah. Dinginnya pakai banget. Jadi kalau kalian kesini wajib banget pakai jaket. Tuh kita pakai jaket semua tuh. Ini dingin banget, dinginnya banget. Tapi sih aku rekomendasiin ya, karena lihat pemandangan yang cukup bagus. Guys, nah ini aku udah pesen jagung. Kalian bisa tetap makan jagung. Ini enak banget, enaknya pakai banget, dan ini benar-benar panas. Kalian bisa lihat uap panasnya, tapi ini nggak perlu dihuhu gitu, enggak, dia bakal dingin dengan sendirinya. Demi apapun ini enak banget. Aku ke puncak cuman mau makan jagung aja sama Indomie. Karena memang kalau di Jakarta itu cari jagung susah banget ya. Jadi mau nggak mau kalau mau makan jagung harus ke puncak. Sebenarnya view-nya ya yang dicari, bukan cuma makannya aja. Tuh kalian bisa lihat aku makan karena itu panas. Tapi enak dimakan, jadi panas-panas gimana gitu. Pokoknya Endulita Barbara deh, wajib banget cobain. Ke puncak wajib banget makan jagung dan makan Indomie. Ini benar-benar enak banget. Dan ini jam 1 malam. Udah selesai makan jagung, ini aku langsung lanjut makan Indomie. Kalian bisa lihat aku makan Indomie kuah. Dan ini bener-bener endul ya. Indomie tuh udah rasa apa. Pokoknya enak banget. Dan harganya pun murah di sini. Indomie pakai telur, pakai kuah itu pakai kuah Indomie kuah telur maksudnya, harganya cuma 15.000. Kalau jagung harga cuma 10.000. Jadi harganya standar. Dan aku sarani sebelum makan tanya harga, karena memang di menunya nggak ada harga ya guys. Dan ini bener-bener endul. Pokoknya wajib banget kalau pengen dapet yang enak, maksudnya pemandangan yang enak, makannya endul tuh wajib banget ke puncak ya. Indomie aja sih standar sebenarnya, tapi memang tempatnya enak. Oke guys, ini kita udah selesai makan dan kita mau pulang. Jal. Ya itulah, cuman seputarnya kita jalan-jalannya kita malam ini. Jadi kalau yang mau ke Bogor, ke puncak udah bisa ya. Makan jagung. Oke, jangan lupa kalau kalian suka sama video aku, di subscribe, di like, di comment, and di share. Bye bye, love you.